5.000 bahkan 5.500 PSI. Wow. Ini memang senapan untuk big game dengan FPS yang sangat tinggi, cocok untuk buruan-buruan yang sangat besar sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat pedlers, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu kami seluruh Revel Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Satu Revel Indonesia. Channelnya biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan polaras kita satukan Indonesia. Terima kasih, halo terus, bagaimana kabarnya? Hari ini di pagi hari yang cerah ini, ini tanggal 1 Februari pembuatan videonya. Hari ini juga ya, ya. Dan insya Allah nanti malam akan upload. Dan karena hari libur, jadi saya bisa membuat video di pagi hari begitu ya. Biasanya kan saya kalau buat video itu siang hari, habis duhur atau mungkin setelah pulang sekolah begitu baru saya bisa membuat video. Jadi ini pagi hari khusus karena memang hari libur, jadi saya sempatkan untuk membuat video yang menarik tentunya, yang membuat saudara semuanya mendapatkan referensi yang baik. Nah begitu ya, karena banyak seller itu yang memberikan referensi ke terhadang tapi penyampaiannya kurang bisa diterima. Nah oleh karena itu saya mencoba untuk apa? Untuk memberikan edukasi, untuk memberikan sebuah pemaparan yang mana akan membuat referensi kewawasan persenapan anginan saudara semuanya itu tercukupi. Nah begitu ya. Ini saya bahasanya seperti kacap din baru Kediri. Kemarin baru pelantikan ya, kepala cabang dinas pendidikan Kediri baru dilantik dan saya melihat beliaunya sangat karismatik dan saya coba mengikuti cara berbicaranya. Kayak gitulah cara-caranya ya. Jadi ini rame banget ya. Sana ada ayam ya berkokok, ada motong kayu, banyak rame lah pagi ini. Menemani take video kita. Oke. Kali ini video kita akan sedikit apa ya? Bukan baru, ini bukan video baru. Maksudnya yang kita ulas bukanlah senapan baru tapi adalah senapan yang comeback. The legend is back gitu ya. Comeback itu maksudnya hadir lagi. Ya, senapan apa itu? Nah, nanti kita akan bahas sebelum kita atau setelah kita membacakan giveaway harian dari Saudara's semuanya. Nah, saya kan rekam layar seperti biasa dan insya Allah hanya di sini, hanya di channel Satu Revel Indonesia ini yang mana setiap kali buat video selalu ada giveaway-nya. Ya hanya di sini. Ya, saya sudah meriset beberapa channel enggak ada. Ya, mungkin nanti kalau terus ingin giveaway bisa merapat ke channel Satu Revel Indonesia. Atau mungkin kalau mau beli senapan bisa merapat ke sini. Silahkan, enggak apa-apa ya. Bagi yang belum merapat saya doakan semoga segera merapat. Gitu ya. Ini ada di sini ada kategorinya adalah yang pertama atau yang dulu-duluan memberikan komentar, lalu yang komentarnya ada nama, alamat dan nomor telepon, dan yang ketiga ada kritik, saran, pantun, doa, apalagi ya, masukan, request dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Seperti ini. Pemenang pertama adalah Baihaki Rizky. Ke Bengkulu beli papan, host Radu emang tampan. Oh gitu ya. Ke Bengkulu beli kartu, Radu saya selalu Bayaki Tangerang 089 sekian 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 ya. Silakan. Anda mendapatkan peredam HW 100 dari Satu Revel Indonesia. Selanjutnya ini Mas Imam mohon maaf sudah pernah dapat. Lalu ada Beni Suharya, ini tidak ada nama. Enggak ada ya nama dan dari mananya belum ada, hanya ada Malin Kundang dikutuk jadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Salam pakai pantun. Nah, salam dulu Mas baru pantun. Kudoyo Gici, Tangerang hadir Yogi Hartono. Semoga ya Serdadu semakin sukses, semakin nambah arsenal senapan dan piki. Senapan nambah arsenal.
ini salah ketik. Soalnya banyak aksesoris airsoft yang kece dan bisa dipakai disengin. 0812 sekian sekian sekian. Mas Yogi Hartono Anda mendapatkan Jawara GR12 10 ataupun 8. Nanti pilih yang mana, silahkan cek ke CS kami. Oke, kita akan bahas senapan apa. Yang jelas senapan ini sudah melegenda dan kemarin sempat kita bahas dan harus kita evaluasi lagi, dan kita sekarang kembalikan legenda ini. The legend is back, Rahwana. Senapan yang pernah dulu berjaya yaitu Rahwana dan tiba-tiba hilang begitu saja. Kemanakah Rahwana? Kini kita kembalikan lagi. Memang ada beberapa cerita, ada beberapa versi kemarin itu yang terupload di TV One lalu Trans 7 terkait Rahwana ini. Jadi kemarin saya belum memberikan konferensi pers terkait Rahwana, kenapa kok hilang tiba-tiba Rahwana. Yang pertama, kita ada banyak sekali evaluasi terkait senapan Rahwana, mulai dari segi kualitas, segi inovasi, segi tampilan, finishing dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kali ini sudah keluar dari evaluasi pertama kemarin, muncullah the new Rahwana F2 Speed Air. Bukan. Rahwana aja enggak ada. F2 Speed Air-nya enggak ada, hanya Rahwana saja. Nah, kali ini saya akan mengusung dua senapan Rahwana yang mana sudah kita evolusikan menjadi senapan yang kece. Yang pertama depan saya ini adalah seri Rahwana menggunakan tabung Monel. Jadi tabung Monel ini ya. Tabung Monel ini dengan laras 70 cm. Wah, keren banget. Kenapa kok Monel? Karena kemarin kita pakai kuningan ternyata masih ada celah untuk orang itu. Kenapa kok pakai kuningan Arif? Gak pakai Monel. Akhirnya kita pakai Monel. Nah, jadi ini bisa kuat sampai 5000 bahkan 5500 PSI untuk senapan Rahwana ini dengan laras 70 cm yang jelas menggunakan single shoot dan juga menggunakan single layer. Bukan ya, menggunakan kokang samping seperti ini. Nah, ini sudah kita buat sedemikian rupa, kita rapikan sehingga terlihat lux meskipun warnanya hanya hitam saja. Nanti insya Allah kita akan tambah varian baru, ada hitam dan ada yang coklat. Kita lihat di sini Rahwana 70 cm memang terkesan agak berat. Nah, di sini karena menggunakan tabung Monel. Monel itu minusnya adalah berat, tapi dia mempunyai kelebihan yaitu kuat hingga tekanan tinggi di atas 5000 PSI seperti itu ya. Kita menggunakan teleskop spek 312x40 yang siap digunakan untuk berburu big game. Karena memang senapan Rahwana ini atau Luger kalau kita bilang, ini memang senapan untuk big game dengan FPS yang sangat tinggi, cocok untuk buruan-buruan yang sangat besar sekali. Ya, dengan menggunakan laras kuningan sepanjang 70 cm, lalu di sini menggunakan visir yang sudah ada, nanti bisa dilepas kalau mau pasang apa namanya teleskop dan lain sebagainya. Lalu di sini menggunakan kokangan dan hanya ada single grendel saja seperti itu. Ya. Dan di sini kita sudah menggunakan kemarin untuk testingnya menggunakan mimis yang agak berat. Ada Black Sniper ataupun bisa menggunakan Hercules, tapi Barakuda Damage juga mampu lah ya, seperti itu. Silakan kalau mau lihat bagaimanakah tampilannya atau bagaimanakah performanya, kita akan lihat setelah ini. Tapi saya akan mengumumkan ada dua mode Rahwana yang kita hadirkan di sini. Yang pertama adalah Rahwana Monel Single Shoot dan yang kedua adalah Rahwana Kuningan Magazine. Wah, belakang saya ini ya, ini ada magazine dan ini ringan banget karena terbuat dari kuningan. Dan OD-nya adalah tabungnya di sini menggunakan OD27. Jadi di bawah 28, 27 ini juga Monel 27 ya. Ini lebih pendek memang, terpaut sebanyak 5 cm, kalau ini 65, kalau ini 70. Tapi lebih lux dan lebih ringan daripada yang menggunakan Monel. Dan ini sudah magazine, kita cari yang magazine. Jadi
ada inovasi terbaru Luger Magazine dan Manometer, dan ini hanya ada di Rahwana. Seperti itu ya, pegangannya sangat nyaman sekali. Kalau misalnya kita lihat, kita dapat eksklusivitas. Dan perbedaannya, kalau di Rahwana yang single shoot dia mempunyai visir, kalau yang di Magazine tidak mempunyai visir. Seperti itu ya, ini modelnya bisa kita lihat sendiri dan flex banget. Langsung aja kita akan coba cek bagaimanakah akurasi dan performa dari senapan Rahwana ini di lapangan tembak Maju Jaya. Check this out. Oke, kali ini kita akan mengetes grouping dari senapan Rahwana single shoot ini. Nah, seperti ini kita pakai Mimis Black Sniper. Nah, ini Mimis kiloan ya, tapi kita kasih kaleng biar lebih bagus. Nah, kayak gini Black Sniper, memang ujungnya tumpul ya. Nah, ini kita pakai Moncam juga. Oh, ini sudah dikokang ternyata. Langsung kita masukkan ke dalam sini. Tembakan yang pertama bisa. Kedua. Ketiga. Keempat. Coba sekali lagi. Kelima. Langsung kita akan lihat ke sana untuk hasil groupingnya dari senapan Rahwana. Nah, tadi kita isi angin di sekitar 3500 ya, karena dia aman, dia tabungnya tuh monel, jadi diisi 3500 pun masih tetap aman. Next kita akan lihat di sini. Nah, ini ya, ini seperti ini 5 kali tembakan. Ini itu ke bawah gini ya. Nah, sebenarnya itu kayak gini tuh, 5 kali tembakan, groupingnya masih grouping rapat juga, jaraknya 25 nana. Keren sekali. Oke, next kita akan langsung tes FPS long range ya, biasanya sudah, dari senapan Rahwana, the new Rahwana single shoot ini. Check this out. Oke, kali ini kita akan uji long range dari senapan the new Rahwana ya. Rahwana lah bisa dibilang seperti itu. Kita record dulu. Dan kita pakai Mooncam tentunya ya. Ini kita di sini coba ukur jaraknya dulu. Ini saya agak lesrean gimana gitu, tapi enak kayak gini kayaknya. Nah, ini kita lihat dulu jaraknya. Ada di 53 ya. Kita coba long range di 53. Pakai Mimis Black Sniper versi kaleng bekas. Nah, ini mimisnya kiloan, makanya kita kasih tempat kaleng kayak gini ya. Langsung aja saya harus berdiri gini dulu, terus saya masukkan mimisnya kayak ini. Langsung kita coba, enak kayak gini kayaknya daripada pakai kursi, soalnya dari saya sendiri tuh pendek. Ini kita coba yang sebelah sana ya. Oke. Kena, tapi dia nggak bisa muter karena di belakangnya itu ada pohon. Nah, kayak gitu ya. Tapi masih bagus lah, masih perkenaannya masih bisa. Coba yang kedua ya. Coba yang kedua. Nah, ini kayaknya bisa muter harusnya sih karena nggak ada pohonnya di belakang. Wow, keren. Bisa puter gini ya, kalau ibarat orang gini ya, gitulah. Kawan, ini berlebihan gak sih? Berlebihan, tapi ya nyatanya seperti itu. Coba lagi yang ketiga, apakah masih sekeren itu ya? Dia memang spesialis big game ya, jadi powernya cukup besar.
mana nih? Oh ini enak ya kayak gini. Keren ya. Sebelahnya juga kena dan sebelah sininya juga kena. Wah, keren sekali. Coba lagi. Nah, ini kita tunggu agak tenang dulu. Saya mau coba sekali lagi karena keterusan. Saya coba yang lebih tenang ya di antara tiga itu. Saya lihat dulu ya nanti, tapi saya isi mimis dulu biar bisa langsung ditembakkan. Black Sniper mimisnya 12,3 grain. Anginnya di 3000 watt ya, 3500. Nah, ini yang tengah kayaknya lebih tenang dan saya akan coba tembakkan. Oke. Kena lagi ya, sampai muter. Emang yang tengah nggak ada obat. Oke, sekian dulu long range dari senapan Rahwana ini. Kita akan langsung menuju ke FPS-nya berapakah? Check this out. Oke, nah ini kita akan tes FPS-nya pakai mimis Black Sniper. Nah, ini kita beli yang kiloan, cerecer. Tapi ada kok versi yang kotak. Jadi kalau nggak mau yang kiloan, beli yang kotak. Tapi banyakan yang kiloan, jadi kiloan aja. Tapi terserah. Oke, langsung saja. Ini anginnya nggak kita isi, tetap yang tadi kita buat. Nah, kita rekam layar juga. Bayi jatuh. Nggak keluar ya? Itu ke bawah. Ke bawah nggak bisa. Biasanya bisa ya, ada senapan yang bisa, ada yang enggak ya. Jadi enggak bisa disamakan. Oke, langsung coba lagi. Iya, ada dua kemungkinan. Nah, tapi kita coba dulu aja, kalau enggak di bawah apakah? Ya, enggak keluar. Berarti kan dia lebih dari 1100, dia hanya bisa menampung FPS sekitar 1100, 1100 berapa gitu ya, 115 atau seperti itu. Coba lagi aja nggak apa-apa sampai keluar. Nah, ini grendel. Oh, grendelnya cuma satu ya, versi Rahwana, the new Rahwana. Wow, 1093 untuk FPS yang ke pertama. Next, coba lagi. Iya, tadi lebih dari 1100 berarti yang nggak keluar. 1076. Oke, masih. Mimisnya ini 12,3 grain Black Sniper ya. Terbaru nih, kita baru pertama kali pakai ya ini. 1014. Kayaknya yang cocok ya mimis Black Sniper ini. 1011. Hei, belum diisi mimis, canda. Iya, iya ya. Di 1018. Coba sekali lagi ya, ini yang terakhir. Iya, groupingnya kok bagus ya. Wah, minta. Karena habis hujan, mungkin segar. Apa hubungannya, nggak ada. Nggak apa-apa. Oke, baru di 990. Nah, tadi FPS-nya ada di 1000-an dan ada yang nggak muncul juga, dan yang terakhir yang kelima itu ada di 990. Jadi termasuk senapan big game. Nah, oke, next kita akan langsung Oke, itulah tadi ya, setelah kita lihat bagaimanakah akurasi, power dan juga performa di lapangan. Tadi memang sekitar 53-an. Memang ada sedikit perbedaan untuk senapan yang ber-FPS besar itu. Seyogianya memang untuk FPS besar tidak untuk akurasi yang maksimal, tapi Rahwana sanggup memenuhi kebutuhan dari akurasi dari senapan atau jarak-jarak long range seperti itu ya. Beda dengan memang kalau efek impact diciptakan untuk long range, lalu apalagi ya yang long range SR series itu long range-nya mantap. Dan ini Rahwana yang sebenarnya FPS-nya besar dan tidak untuk long range, mampu untuk menyelesaikan tantangan 53 meter menggunakan Rahwana dengan mimis 13 greenan atau 12 green itu ya, tadi yang sudah dicoba. Dan FPS-nya sampai nggak kedetek karena emang sangat tinggi sekali. Kalau kita pakai krono yang pakai sinar matahari itu sampai
1400-an, sedangkan yang ada di FX Radar itu nggak sampai 1400 ya, jadi nggak dapat nilainya itu ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan buka harganya. Berapa Arif harga yang pantas untuk senapan yang sangat keren di depan Kang Arif ini? Ada Dompler Rahwana seperti ini, kita buka dia di bulan Februari ini dengan harga promo. Sekali lagi, ini harga promo, harga bisa naik sewaktu-waktu jika promo sudah habis, begitu ya. Untuk senapan Rahwana Monel ini, kalau kemarin kan yang kuningan aja 2 juta. Yang ini Rahwana Monel ini, kita bandrol promonya dengan harga hanya 2 jutaan saja. Sama seperti kuningan, tapi ini Monel. Nah, seperti itu, single shoot Monel Rahwana hanya 2 juta rupiah saja. Larasnya 70, kelengkapannya nanti ada tali sandang, mimis tes, lalu peredam, dan juga lain-lain sebagainya. Bahkan ada garansi juga untuk Rahwana ini, seperti itu. Karim, kalau yang model magazin seperti ini berapa? Kalau yang model magazin seperti ini kita jual dengan harga promonya, promonya ya, hanya 2.300.000 rupiah. Ini adalah promonya. Nanti harga bisa naik suatu waktu jika promo sudah habis. Yang magazin berapa? 2.300. Yang single shoot seperti ini 2 jutaan saja. Silakan diorder di Travel Indonesia. Sekarang juga untuk Luger Rahwana, yang mana sini menggunakan magazin dan sini menggunakan tabung Monel. Kalau yang magazin ini menggunakan tabung kuningan. Begitu ya. Harganya berapa? Yang magazin 2.300 dan yang single shoot harganya hanya 2 jutaan saja. Harga promo, segera diorder sebelum promonya habis. Terima kasih, salam dari saya. Selalu ingat, dimanapun nonton channelnya, channel apa yang di subscribe-nya, belinya tetap di Survival Indonesia. Karena apa? Senapan yang mantap hanya dijual tangan yang tepat. Salam satu laras.